Oke Mas Bro, kita ngevlog lagi ya seputar ngobor jangkrik ya. Ini di sawah, kondisi sawahnya seperti ini ya. Tanahnya sudah pada retak atau ditelak ya. Oke, di sini ada satu ya jangkrik. Ini cuman posisinya ini susah ya. Nah, ini jangkriknya ini ya di sini ya. Kita pelajari dulu ya. Ininya telaknya. Posisinya seperti ini ya. Jadi kita ini sudah mulai mau masuk ya. Sudah mau masuk ke kandang ini ya. Oke, kita sodok pelan-pelan ya. Aduh, ini kemana ini jangkriknya ya? Paling ke sini ya. Langsung masuk Mas Bro. Oh ini, tapi ini jangkrik seliring ya. Ini jangkrik seliring. Oke, kita cegat dulu dari sini ya. Telannya dalam banget. Telannya dalam banget, Bro. Oke, kita bongkar dulu yang ini ya. Siapa tahu saja ada di bawahnya. Tapi tidak ada ya. Kita yang ini kita sumpel dulu ya, pakai jerami ya. Sumpel dulu pakai jerami. Ini perkiraan saya ke sana ya. Langsung masuk ke dalam susah.
Oh, ini masih ada ya. Masih ada di sini. Posisinya ada di sini. Oke, berarti kita cekat-cekat dulu di sini ya. Pelaknya ya. Nah, ini kita tutup dulu. Oh, ternyata ini jangkrik Melondon ya. Yang ini masih Melondon, bro. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting jantan ya. Berarti ini kaburnya kemana ini ya? Pertama kita tutup dulu ini ya. Saya kira jangkrik yang tadi. Oke, biar biar tidak kabur ya. Kita langsung taburi saja pakai ini ya. Kita taburi pakai abu gosok. Itu masih masih ada ya jangkriknya ya. Oke, terus kita kita ganggu ya. Aduh, ini sodoknya kurang, ini mantep. Nah, ini sudah mulai keluar ya. Ini sudah mulai keluar. Lah, masuk sini, bro. Oh, ini yang tadi masih ada ya di sini ya. Wah, ternyata ada dua ya. Oke, kita tangkap dulu melondonya ya. Nah, ini kena ya yang melondon. Ini tinggal satu yang ke sana ya. Yang laki-lakinya. Ini sudah mau keluar ya. Ini sudah mau keluar. Ini dia ya. Sudah mau keluar. Masuk lagi ya. Ini masuk ke sini ya. Oke, kita taburi lagi ya. Kena ya. Oke, mantap.
Mantap ya, kena dua-duanya. Kita bungkus, bro.